Ini cadangannya. Ibunya yang takut. Banyak gini kalau ada pak? Ada baru satu. Oh baru satu. Satu kecil tapi ada gara-gara masih kecil jadi aku mau nggak mau harus tahu banyak. Ayo ibu, ular bu. Silakan ibu. Aduh cantiknya. Oh dia model panjang ya, kayak ular pohon ya. Iya. Bener nggak sih? Badannya yang... juga lebih keker, dia lebih berotot. Warnanya gini-gini aja. Gini aja. Cuma spesialnya dia bisa gede banget. Kalau yang warna-warni itu pegmen-pegmen beda. Beda. Beda jenis. Ini 7,5 cm. Kepalanya nggak bisa lurusin ya? Nggak bisa, kalau begini ya. Selalu gitu dia? Iya. Kecuali buat mangsa, baru dia. Oh, dia stay-nya gitu ya? Iya. Tiap hari kecuali Senin om. Kalau saya Senin libur, soalnya Senin malam Selasa masuk ikan. Jadi rekondisi. Tapi yang biasa hari biasa hari lainnya ada. Malam ada. Dari jam 10 malam sampai jam 3.10. Ayo bos. Oke, saya bawa ya. Bawa bos. Woi udah ngeborong ternyata. Makasih. Yo. The Beatles gue suka itu. Oh bayarnya udah banyak tuh Nip ya? Udah bayar alhamdulillah. Udah banyak juga ya? Cair. Wih cair. Kita mulai dari lapaknya Bang Hanif. Nanti kita coba kita review ikan-ikan kodian, ikan-ikan kilauan. Tapi kualitasnya ya khususnya buat teman-teman yang mau buka toko akuarium cocok banget tuh. Nanti kita review lapaknya Bang Mul. Senior gue ini tuh. Dua orangnya. Nanti Bang kita hajar ya. Sekarang kita obok-obok dulu lapaknya Bang Hanif. Kita review lapaknya Bang Hanif dan ini ada pelanggan. Siapa tuh? Ini lama banget gue tunggu gue, Pak. Iya, lama betul ya? Lama lah. Ini jadi tahu banget dia waktu gue masih jualan ya. Tarpon. Tarpon langganan gue banget. Langganan tarpon lah. Dan Bang Hanif serunya ada gecko dia. Reptilnya apa jenis? Kodok? Ada ular, kodok, terus? Gecko, terus? Sama aksolotl. Itu apa itu? Ini kura-kura. Kura-kura apa? Mata-mata. Baru lihat gue. Bukan sakit ini. Dari Peru. Oh import? Iya. Mahal dong? Lumayan. Nanti. Kita lihat gecko-nya dulu nih. Saya buka gak apa-apa ya? Kak suka gecko kak? Kenapa? Kok gitu dong? Kok gitu dong? Mas, ekornya tuh cepat. Iya. Matanya kok ngebel gitu ya? Sebelan dengerin. Ini dia lama gak dipegang. Aduh, maaf. Saya sudah. Itu kan dia lama gak dipegang. Makanya gak. Iya, iya. Tapi enggak, ini kok yang sakit, Mbak? Enggak, bulunya memang
takut. Kakak kembaliin, kakak kembaliin. Kakaknya suka. Banyak gak kok adu pak? Ada baru satu. Oh baru satu. Satu kecil tapi ada gara-gara masih kecil jadi aku mau nggak mau harus tahu banyak. Oh baru suka. Saja dah, nggak boleh boleh. Susah ya. Sakit banget. Aku nyampe sih kecil. Kasih harga berapa nih? Oh udah terkoreksi banyak ya? Nah, itu warna itu aja. Start dari 150 lah. Oh. Nah ini lebih murah. Iya. Lebih murah. Sama. Kak tinggal di mana kak? Saya di Halim. Oh deket. Coba baru aja suka Gecko. Udah 3 bulan. 4 bulan, 4 bulan. Baru ada satu. Iya. Hari ini rencana mau cari berapa ekor lagi? Satu aja. Satu aja. Saya mau sampai gede. Nanti kalau udah bagus baru tambah lagi. Ah gitu. Ini ada. Ini datang sama siapa aja kak? Kuning. Sama keluarga. Keluarga. Mama. Ada, mama ada. Terus? Ada. Oh itu ya. Sama nenek. Iya. Gara-gara ngeliatin saya pemiliku. Oh penasaran ya? Banyak. Ini dulu. Tenggoro mentok. Tinggi Pak Tidiro. Lu ngobrol ke sono suaranya masuk mic. Gua lagi sama kakak yang ngobrol. Yang mana kak? Sukanya? Soalnya beda-beda, soalnya kan tiap motif uniknya sendiri-sendiri. Terus yang paling menarik hari ini yang mana kak? Yang betul-betul kepingin banget, pasti kan udah ada bagus sih, yang ujung. Nggak geli kak? Enggak, nggak tahu saya lebih mapnya nggak tahu. Udah ngerti perawatnya, sakitnya, gitu udah ngerti? Udah, makanya jadi kayak kalau menurut saya paling gampang ini lokos kalau buat orang yang punya hewan peliharaan tapi hectic banget gigi-nya itu udah paling cocok itu udah punya Gecko ya. Gampang banget. Sekarang nggak semua orang Dani pegang itu. Udah dipegang sebenarnya bisa aja. Udah dipegang sebenarnya baik-baik aja. Cuman kan kalau saya kan emang nggak tak sama kado jadi saya mau pegang. Yang mana kak? Itu nggak betul kak? Yang penting kakak. Enggak, ini aku yang ini aja. Itu mah bagus banget. Kan ada di sini coba. Itu om ya kak? Bungkus? Cair, alhamdulillah. Cair. Langsung dikerasa ekil. Emang akan jadi kak akhirnya tadi itu yang dibungkus omnya kan? Ya tahu nggak ya sih kita harap aja gitu. Itu omnya yang bayar tapi untuk kakak juga semua omnya saya yang pengen. Saya mau udah ada. Oh nggak mau nambah. Enggak. Maaf saya dengan kak siapa? Putri. Kak Putri. Bahaya. Saya mau udah ada. Oh, kali mau tambah lagi? Enggak usah satu aja. Saya sibuk jadi kasihan kalau banyak kerja. Iya, saya kerja. Jadi keluarga sudah Gecko semua malam-malam. Paling makan di sana.
lagi rasa. Sampai ya. Ini sih yang jadi mulu. Mana kak, mana kak, coba kasih lihat kak. Oh kak, kak putih suka gitu. Lihat, kayak yang sini kak. Kakak ya. Lagi kak, lagi kak. Sini kak, lihat sini kak. Oke. Normal sekarang, tapi misalnya cowok, tapi cowok ini cewek korporasi. Kemungkinan kawin. Gecko. Gecko dan ini ada ini keterangan apanya? Ini keterangan apanya, Man? Itu ini jenisnya yang atas, DOB-nya. Jadi size-nya sama ikannya, tanggal lahirnya, pelatihnya. Datanya kudu lengkap. Datanya lengkap ya. Banget. Ayo, Bos. Thank you, Bos. yang paling mahal berdasarkan jenis atau size? Jenis ada yang giant tapi nggak tak bawa giant atau super giant ada, coba lihat ada cuma tapi nggak tak bawa. Oh, dia bisa bisa segede apa maksimal size nya sampai 28 cm. Kalau yang ini, kalau ini normalnya normalnya 2324 2324 yang ini paling mahal mana? Sama aja. Ini ada yang agak tinggian dikit. Ini ada, gue nggak ngerti banget bro, dan tulisannya kayak tulisan dokter juga. Muk snow radar. Apa? Muk snow radar. Ini tulisannya apa? Max. Oh Max. Ya asli ini tulisan dokter, jadi gue nggak tahu gue, jadi buat lulu mending kemari aja deh yang suka sama jenis-jenis gecko ini. Harganya berapa? Itu 200 apa bang? 225 sudah tertulis di sini, udah net. Nggak bisa neko salam. Kalem bro. Kalem bro. Kalem bro. 225. Oh iya ada yang 130.000 doang. Nah, ada yang cepetan juga ada. Mana yang cepet? Kayak mana? Kecil. Oh kecil aja ya. Yang ini aja deh, itu ketutupan tisu. Ini 130.000. Aduh, aduh. Murah sih. Kebayang ini kan aslinya impor. Dan gue mengikuti banget bagaimana dia dulu lagi mahal-mahalnya. Ini sekitar 2 tahun lalu size kayak gini kan bisa 600. Tinggi, dan ini yang size-nya belum segini dan motifnya juga nggak gini. Ternyata ini bisa dikawin silang atau gimana, jadi warnanya bisa beda-beda kan. Patternnya beda-beda. Pattern corak motif. Dan ini cuma 150.000. Sekarang udah banyak breeding lokalnya, banyak. Udah banyak breeding lokalnya. Nah, ini giant. Oh giant, ntar. Bentar. Ini ada yang 150.000 juga, warnanya kayak orange gitu. Dan tadi yang paling mahal itu 225. Ini dia paling mahal ya. Silakan bro motifnya dikenalin ya. Dan ini ada juga motifnya antik nih. Ini agak-agak mirip nih, agak-agak mirip motifnya, tapi ternyata beda. Patternnya beda. Mirip-mirip dia lebih ke arah dia script. Kalau yang itu kan agak-agak gimana, kayak ular gitu lah, kayak ular piton. Kalau ini lurus. Ini MSR bed apa nih, bold stripe. Oh garis emas, ada warna-warna kuning emasnya, bold stripe. Harganya cuma 170.000. ini makannya apa ya, perawatannya? Bentar, yang punya lagi ini piring dulu. Perawatannya Bang Anip, makannya yang penting tempatnya kering sama dikasih water dish, bisa dikasih alas kertas koran gitu. Alas kalau misalkan ditaruh di akuarium, bawahnya perlu dikasih pasir kah? Enggak, jangan pasir malah. Apa paling bubuk dolomit ya, kalsium. Apa tuh bubuk
kalsium gitu. Oh, kayak yang kerang-kerang dihancurin ya? Mungkin? Nah, basicnya kayak gitu, cuma lebih halus lagi. Ada? Ada. Kalau kita beli ada? Ada ya? Uh-huh. Itu untuk alas bawahnya ya, biar dia kering. Soalnya yang ada di otak gue bro, yang namanya sejenis binatang seperti ini kan seperti apa ya? Kadal-kadalan juga kan? Iya. Dia tuh suka pasir atau lubang untuk bersembunyi. Gitu ya, di rumah mana ya? So tau banget gue. Itu bisa kasih edging cap. So tau gue, edging cap. Edging cap itu kan gua. Ya lu bisa konsultasi lah sama dia. Tapi yang paling menarik juga di sini dia ada corn snack. Sebetulnya menarik semua bro. Menarik semua. Ikan-ikannya menarik semua, mau gak mau kita pisahkan antara reptilnya dengan ikan-ikan lainnya. Yang corn snack itu apa? Ih, lu bawa? Ada. Ih, ngeri amat. Ngeri amat. Mau lurus albino. Ini bisa jumbo banget bro. Ini bisa gede. Ini sebetulnya belum jumbo, tapi untuk jualan di pasar ini kalau kelepas aja buron ini orang tua nih. Berat gue yang gede-gede. Jinak ini. Ini kan bisa yang sampai 8 meter gitu kan? Enggak. Oh, ini enggak? 4 5 meter gitu. Beda sama gajah. Tapi gue pernah punya bos bisa sampai 7 meter, pasti bisa. Itu yang retik. Modelnya kayak gini juga ya? Oh sama, piton juga. Wah gue gak ngerti bro. Dan ini berat bener ini. Ini ada gak 2 kilo? Harganya berapa? 1.600.000. Kalau ini ditimbang harga daging sapi baru sekitar 300.000. Karena ini 2 kilonya ular bro, 1.600.000. Dan itu nego. Lu simpen om, gue takut om. Jinak gak tuh om? Bisa dikeluarin kalau mau. Agak jauh aja, gue agak geli. Aduh. Makannya tikus itu ya? Tikus, ayam. Mau dia pitik ayam gitu ya? Dan ketika dia makan, bro, kita kasih makan, itu kenikmatan yang keren ya. Melilit dia. Nikmat banget kita. Aduh. 1.600.000. Ayo ibu, ular bu, silakan ibu. Aduh cantiknya, aduh. Terus simpen lah, gue takut lah. Ini nih kayak agak kecil kali ini, sekalian aja kita tanyain. Ini corn snack ini jenisnya dia ular apa sama? Ular jagung. Dari Amerika. Ular jagung. Ular jagung, nggak berbisa. Aman. Aman banget. Ya, juga aman. Lu berani bang? Aman. Ya masa dia jual kagak berani. Cuma dia aktif. Oh dia aktif. Oh dia mau dia panjang ya? Kayak ular pohon ya? Iya. Bener gak sih? Badannya juga lebih keker, dia lebih berotot. Tapi slim ya? Dia max size-nya sampai? 2 meteran. Ini remaja nih ya? Udah mau dewasa. Mau dewasa. Makannya sama. Jadi dia di sini enaknya jual ular dan jual makanannya juga. Ini doyan banget pasti nih. Aduh, makan jangkrik kalau dia. Enggak. Dia ini buat jumpain ke sono kan doyan kan. Sayang. Kurang aja. Angel. Ayo dong. RF 200. Tapi sebentar. Bang Hanif, simpen dulu Bang Hanif ah. Oh iya, siap Bang. Takut gue, takutnya lepas nanti bikin gaduh kita. Bukan. Ya kalau udah ngelilit gitu agak-agak ini bro, agak-agak susah dikeluarin. Karena senjata dia tuh lilitan. Ada yang senjatanya dari gigitan bisanya, ada yang senjatanya dia tuh dari lilitan badannya. Jadi mangsanya tuh remuk gitu baru di ajar. Harganya berapa ya kalau snack? Rp950.000. Satu lagi binatang aneh. Kodok terbesar. Ini kodok terbesar. Ini bisa setepatnya nanti. Ini lompat nggak? Ini nggak lompat ya sekarang? Lompat cuma nggak. Aduh, ini. Tutup om. Gue takut rusuh deh. Apa namanya?
giant pixie atau African bullfrog. Makanannya apa deh? Tikus mau, jangkrik, apa aja diajar. Ikan iya, diajar. Kasih aja gitu. Oh, kasih aja. Dan rakus ya. Rakus ya. Wih bahaya. Ikan mati kan hidup mau dia. Ini banyak lu pegang deh, segede apa ini? Ituan mohon maaf kalau kodok. Ini jualan lu takut, parah lu. Nah segede ini bro, harganya? Ini 10 cm di 700 ribu. Warnanya gini-gini aja? Gini aja, cuma spesialnya dia bisa gede banget. Kalau yang warna-warni itu, pekmen-pekmen itu beda? Beda jenis. Dia maksimal segini doang kalau pekmen. Tapi buah juga kan, pack-nya itu? Sama, kalau rakusnya sama. Kalo sama ya? Rata-rata 700 ribu. Dan siap kirim kemanapun? Siap. Aman. Aman ya, kirim ya. Bahaya, bro. Nah, satu lagi deh. Itu simpen-simpen, om. Gue takut lompat terus. Nah, ini nih. Apa, labi-labi ya? 17 ribu. Ini mata-mata turtle. Mata-mata. Ini kura-kura apa? Air. Bukan sejenis labi-labi? Bukan. Ini kura-kura maksudnya? Kura-kura. Oh iya. Yeah. Sama kayak Brazil gitu-gitu masuk kategorinya kura-kura. Kura-kura ya. Cuma tipis ya, pipih ya. Dan kepalanya pipih, Pak. Kepalanya pipih gitu. Harga? Harga 2,3. Eh? 2,3 juta. Lu kurang aja lu, bantu. Masih impor punya. Impor sih. Ya, sorry bro. Kembali namanya hobi itu waktunya lu buang-buang duit. Kadang-kadang ya mohon maaf gajian gua kan UMR. Jadi kalau gua beli ini resikonya gua enggak makan setengah bulan. Kalau enggak dia mainin bini. Jadi mau enggak mau di otak gue ini mahal. Tapi ketika memang lu suka, lu cinta dan lu punya penghasilan yang lebih, ini akan jadi koleksi lu yang cukup rare. Karena gue aja baru sekali lihat. Jarang banget kalau untuk rare. Ini Venezuela, om ya. Venezuela, import. Venezuela, ada jenis Peru juga. Dan belum banyak beredar. Beda warna. Beda warna. Ketika lu pingin kura-kura Brazilnya harganya murah, kapan lu bisa beli, kapan lu bisa beli. Ketika lu ingin sulcata juga mungkin banyak stoknya. Walaupun itu sultan juga, ini ternyata ada yang lebih rare lagi. Gue baru lihat ini, dan ini termasuk keluarga kura-kura. Makannya gimana? Iya, ikan kecil dan secara anatomi bentuk tubuh dia ini paling antik loh, paling beda bentuk palanya. Nyedot, nyisep. Nyedot dan ngisep ini harusnya mahal. Biasanya yang suka nyedot, yang suka ngisep itu biasanya agak mahal. Apalagi kalau dia nyedotnya nggak kena gigi ngisepnya, mahal. Makanya lu ketawain lu banget lu ketawain bos lu. Dan silakan aja lu hubungi Bang Hanif sama Om Ridwan ya. Nomor telepon Om Ridwan berapa ya? 085 852 497 120. Berapa digit tuh? 12 ya. Bang Hanif. Apa? Nomor telepon berapa ya? 0896 6969 2606. Oke. Edan bro, Om Ridwan bisa lu pegang gak? Biar perbandingan nih. Ini 7,5 cm. 7,5 cm. Kepalanya gak bisa lurusin nih? Gak bisa, kalau begini ya. Selalu gitu dia? Iya. Kecuali buat mangsa, baru dia. Oh, dia stay-nya gitu ya? Iya. Oke, gue buat tamel juga sekalian soalnya. Nah ya. Lagi. Agak gini biar tidak pecah dari situ. Bawah. Sip. Thank you. Iya, dilelang.